Hai guys, jadi hari ini aku bakal nunjukin ke kalian kegiatan sehari-hari kita di lokasi syuting. Jadi nanti mulai dari take per take-nya gimana, nanti yang salah-salah dan kelucu-lucuan dan ketawa-ketawanya gimana, nanti kalian bisa lihat sendiri kayak gimana. Ini lagi semuanya lagi prepare, lagi siap-siap. Aku hari ini jadi Roma, tapi nanti jadi Nining juga, tapi Niningnya nanti di frame berikutnya, di scene berikutnya. Jadi diduluanin Romanya dulu. Itu karena banyakkan Roma daripada Nini. Oke, kalian mau lihat gimana situasi kalau lagi prepare? Ini aku tunjukin. Jadi beginilah kegaduhan saat lagi siap-siap. Semua saling tolong menolong. Seperti ini bikin repot dia. Orang udah mau tidur, dia mau tidur. Kau harus menerima pembalasannya. Itu rambut kenapa kaku kali belum dicatok, woi. Jadi kita kok mau syuting tuh kayak gini, tolong-tolongan. Mana yang udah siap nolongin yang lagi belum siap, gitu kan. Jadi harus penampilannya harus tetap totalitas ya. Enggak mesti, enggak. Ingat ya, bukan tampil sempurna tapi tampil dengan totalitas. Garis bawahi itu. Bukan sempurna tapi totalitas. Mm-hmm. Tuh kalian dengar ya. Dari totalitas itu terciptalah kesempurnaan yang hakiki. Karena kalau dari niatnya dari awalnya itu apa namanya dengan kesempurnaan, jatuhnya enggak tahu diri. Jatuhnya enggak tahu diri. Jatuhnya enggak tahu diri dan bekerja pun dengan tidak totalitas. Iya. Yes. Begitu. Gimana, Bor? Panas. Panas, panas sekali. Panas sekali. Alah, he, gitu aja pun panas sekali lah. Nih, ya kalau yang lain tuh udah pada ini udah pada. Nah, kalau Wak Tati tuh dia beda sendiri ya. Dia tuh enggak suka diribet-ribetin. Dia maunya dengan dunianya sendiri. Seperti ini dia. Kacaan dengan kaca minimalis. Berset-set dengan minimalis gitu ya. Kacanya aja kayak gitu. Halo dulu dong. Tati tadi pihak kau nampak loh. Oh, halo. Hai kru. Kerja. Semangat, naik gaji. Ini kru operasional. Kalau dulu lokasi syuting yang ngaman-ngaman itu Koko, namanya Koko. Kalau yang ini namanya Tio, juga dia ngamanin di lokasi syuting. Karena lokasi syuting itu biasanya rame orang. Itu Mak Gina. Nah, iya Mak. Iya, masuk vlog nih. Hai. Nah, kalau yang ini mama sama anak udah ready di frame. Ini Bobo. Oh, halo. Cantik. Oh, halo. Kalian. Cantik. Aku lagi merokok. Ya enggak apa-apa. Jadi seperti inilah kehidupan. Seperti ini ya. Kak, itu nampak, Kak? Enggak apa-apa, pakai mini short. Jadi kayak mana? Jadi seperti inilah kehidupan kita di lokasi. Jadi enggak frame-nya hari ini kayak mana? Frame-nya hari ini Bobo. Ayo ya, ke sawah, Mak. Ayo ke sawah, Nak. Bawa rantang itu. Iya, Mak. Udah siap. Iya, enak kali kok ya, Kak. Enak kali kok ya. Jadi prepare-nya luar biasa. Kayaknya frame-nya cuma seperti itu. Enak kok ya, Kak. Pandai kok ya buat skenario ya, Rita ya. Yang penting dapat semua. Yang penting semua dapat. Keluar dan dapat. Ambil lagi aku di jalan. Kalau lapar aku pasti. Ini
lagi yang belum ada ya. Oh, Sekarang aku mau tag jadi Nining, tadi kan udah jadi Roma, sekarang jadi Nining. Agak banyak ya wifi-nya. Kok enak kali bebas tugas. Aku hari ini cuma sedikit. Pilih ke ladang yo, iya cuman mas. Cuman ngajak anakku ke ladang sih. Kau ya. Inilah anakku Kestel ini. Mau kesunatkan semalam.
cuman kata dokternya duitnya udah terlalu keras. Ma nggak mau sunat. Jadi operasi. Banyak duit mama naik. Banyak duit mama. Ayo ma operasi kelamin dari rumah. Oh mau operasi kelamin? Kau tuh laki-laki nggak kodrat. Kejebak tanda-tanda kiamat. Anakmu begini cu. Ya di dalam lah, mas aku ngelipat. Kayaknya anakmu begini cu. Oh, enggak, di luar juga bisa ya. Di luar bisa. Kok cuma nyuruh dia makan aja? Ya aku tadi di udang. Di dalam aja. Ini mundur ya kak. Rika menung. Hei, buka ya. Lalu bisa kerap. Kestel, oh Kestel. Kestel. Kestel, jangan pura-pura enggak dengar, Nay. Jangan sampai nanti gendang telinga kau tuh kusumbangkan kau ke orkes sana, Kestel. Apa? Makan siang, Nak. Udah jam berapa ini? Nanti aja napa? Nanti kau main-main ke sana-sana, kau ditawarin orang makan, kau makan di sana, dikira orang kau mama enggak kasih makan kau. Iya. Makan sana. Udah siap. Udah. Kita aja. Udah. Iya. Ternyata aku enggak perlu ke sini kan, aku